subscribe, tonton channel Ami Mare ya. Hai guys, ketemu lagi kita di channel Amri Mahre. Sekarang kita akan melihat bagaimanakah proses menurunkan eskavator dari Bronton. Ini kita lihat ini eskavator, ini adalah eskavator Hyundai A210S yang baru saja datang dari Pandan Duri, sebuah bendungan yang juga berada di Lombok Timur. Tapi katanya bukan bendungan itu yang dikerjakan, tak ada bendungan lain. Penurunan eskavator, mudah-mudahan ya menurunkannya dengan tepat, tidak terbalik-terbalik seperti yang banyak-banyak kita lihat. Agak mendebarkan juga waktu menurunkan eskavator seperti ini. Adalah eskavator dengan harga barunya adalah sekitar 2 miliar. Dan ini dimiliki oleh PT Bunga Raya yang sedang mengerjakan bendungan di Desa Pene. Desa Pene, Kecamatan Jawa, Kabupaten Timur. Dan untuk pengetahuan sahabat-sahabatku sekalian, bahwa bendungan ini berada di Desa Pene, Kecamatan Jeruaru, Kabupaten Lombok Timur, dan ini adalah proyek dari pusat, dari PUPR langsung turun ke PT. Jadi ini biayanya kadang ada yang mengatakan 70 miliar, tapi kemarin di kantor desa Pene waktu ada rapat koordinasi itu katanya biayanya 30 miliar. Dan ini bagi kami yang ada di pelosok ini memang cukup wow, seperti kata Pak Sekdes kemarin. Dan ini bendungannya belum selesai, katanya mau selesai bulan Maret 2023. Tetapi karena memandangkan cuaca yang tidak begitu bersahabat dan juga proses pengeringan bendungan, proses pengerukannya belum bisa karena terhalang oleh lumpur yang sangat tebal. Nah, jadi belum bisa dikerjakan pengerukan. Oleh sebab itulah dibuat tanggul ya, untuk menampung air sungai, dan bendungan induknya bisa dikeringkan lalu bisa diuras. Ya, mari kita lihat penurunan eskavator ini ya. Ya, dan hati-hati, jangan sampai terbalik, jangan sampai terbalik, jangan sampai terbalik, jangan sampai terbalik. Wow, sudah bisa diturunkan dengan selamat. Wow, dia muter-muter guys, dia muter-muter. Senang sekali karena dia bisa turun dengan selamat dari eskavatornya. Mungkin supirnya juga agak deg-degan ya, karena banyak kita lihat di kecelakaan-kecelakaan tragis yang menimpa eskavator ketika turun dari tronton. Oke, jangan lupa subscribe channel Amri Mahre ya.